أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم نحمدك كما علمتنا أن نحمدك ونشكرك شكرا كما علمتنا أن نشكرك أنت المقدم وأنت المؤخر بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم نصلي ونسلم على حبيبك الكريم رسولك المصطفى الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين أما بعد فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد حضر جماعة عيد الفطر رحمني ورحمكم الله tepat di hari ini 1 Syawal 1443 Hijrah bertepatan dengan 2 Mei 2022 Masehi kita memasuki pada satu momentum di antara dua hal yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian dikutip diviralkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau disampaikan kepada kita dengan nada yang sangat luar biasa penuh kebahagiaan dan teriring isyarat ucapan selamat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Bukhari menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dan rasakan hadirin sabda ini untuk kita di hari ini. Saya, anda, kita dikhitab disampaikan langsung untuk hari ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lissaimi farhatan. Lissaimi farhatan. Bagi orang yang telah menyempurnakan puasa itu, bagi orang yang telah menuntaskan Ramadan itu, bagi setiap insan beriman yang telah menjadi alumni Ramadan itu, dia layak diucapkan dan mendapatkan dua kebahagiaan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Farhatun 'inda fitrihi, kebahagiaan pertama ketika selesai menuntaskan Ramadannya dan masuk dalam suasana Idul Fitri-nya. Nabi pada momentum saat ini 15 abad yang lalu telah menyampaikan pesan yang terus diviralkan sampai dengan kini. Kata Nabi, selamat, selamat, selamat. Hari ini kita masuk dalam momentum yang sangat bahagia karena telah sampai dalam suasana Idul Fitri. Dan kebahagiaan yang kedua yang sejati, farhatun 'inda liqa'i rabbih, yaitu kebahagiaan saat kita bersama membawa pahala Ramadan itu, membawa suasana kebahagiaan berkumpul di Idul Fitri ini dalam perkumpulan yang sejati saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi kebahagiaan inilah kemudian bahkan Allah menegaskan supaya kita mengekspresikan, menghadirkan rasa gembira ini dengan menggemakan banyak takbir sejak tuntas mengerjakan siam Ramadan itu dari ba'da maghrib pada hari kemarin yang telah kita lalui. Maka difirmankan oleh Allah di Quran surah kedua Al-Baqarah
di ayat 185 menutup rangkaian fikih puasa yang telah kita tuntaskan itu. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan ketika engkau menuntaskan puasa itu, menyelesaikan Ramadan itu, maka Allah berkenan supaya kalian semua, kata Allah, hei hamba-hambaku, ekspresikan kebahagiaan kalian, ekspresikan syukur kalian dengan cara menggemakkan takbir, perbanyak takbir. Maka kita katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ala ma hadakum. Ekspresi takbir itu bukan kalimat yang hanya semata keluar di lisan, tapi kata Allah, dari apa yang telah engkau capai, atas apa yang kalian telah raih selama pendidikan Ramadan itu. Jadi Al-Quran memberikan isyarat kepada kita bahwa takbir yang kita kumandangkan itu bukan takbir yang hampa makna, tapi takbir yang digerakkan oleh hati yang paling dalam, jiwa yang paling suci. Jiwa suci inilah yang disebut dengan fitrah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Itu yang sering kita katakan di momen ini, kita kembali kepada fitrah. Dan fitrah itulah yang menggerakkan lisan kita untuk berkata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin, inti fitrah itu letaknya di dalam jiwa. Jiwa ini dalam Al-Quran disebut dengan nafas. Dan di dalam kedalaman jiwa, nafas ini, sumber kehidupan kita itu, Allah tanamkan satu potensi paripurna kebaikan yang disebut dengan takwa. Quran surah ke-91 ayat 7 sampai dengan 8. Wa nafsin wa ma sawwaha. Dan demi jiwa yang tertanam mendalam dalam diri setiap manusia itu, dalam diri kita, dan disempurnakan keberadaannya. Bagaimana cara Allah menyempurnakannya? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka ditanamkan dalam jiwa itu potensi fujur dan inti kehidupan yang menjadi penggerak seluruh bagian perilaku tubuh kita, yaitu takwa. Jadi takwa itu esensi hidup kita. Takwa itulah substansi kehidupan kita. Manusia sejati disebut manusia bila mampu mengoptimalkan inti takwanya, sehingga membimbing seluruh bagian elemen tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki untuk bersikap. Dan intinya ada di jiwa takwa. Dengan takwa itulah sejatinya kita berpikir. Dengan sinyal takwa itulah yang menggerakkan mata kita untuk memandang. Dengan takwa itulah sejatinya lisan kita mesti bertutur. Dengan takwa itu pula kaki kita mesti melangkah, tangan kita bergerak, demikian seluruh bagian tubuh kita. Dan ketika digambarkan insan takwa ini oleh Al-Quran, maka Masya Allah, tidak ditemukan kecuali pancaran-pancaran kemuliaan. Dimanapun dia berada, berkomunitas, menetap, setiap dia berekspresi, tidak pernah memancarkan kecuali kebaikan dan kemuliaan. Quran surah ke-49 ayat ke-13. Demikian Allah menggambarkan bagaimana sejatinya seorang manusia bertakwa itu mesti bersikap dimanapun dia berada. Ya ayyuhan nasu. Ayat ini untuk kita. Dan tanyakan pada diri kita sejak duduk saat ini, apakah kemanusiaan kita itu yang ditampilkan, diciptakan oleh Allah untuk itu, sudah hadir sampai detik ini? Ya ayyuhan nasu, hei semua manusia tanpa kecuali. Jika disebutkan annas setidaknya 241 kali disebutkan dalam Al-Quran, maka ini menunjuk semua tanpa kecuali. Lelakikah, perempuankah, tua, besar, kecil, muda, status sosial yang beragamkah, menyebut diri dengan kaya kah, cukup kah, apapun profesinya, kata Allah, ya ayyuhan nasu, sepanjang engkau masih manusia, maka berlaku ayat ini. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sungguh demi keagunganku, kata Allah, inna, bila disebutkan dalam Al-Quran, kata para ulama lughah, ta'zimun nafsi li ta'zimi sya'ni.
informasi yang agung yang akan disampaikan, yang saking penting dan agungnya Allah sampai menghadirkan keagungan zatnya. Artinya kalau ada di antara hamba yang tidak mengagungkan informasi ini, diduga ia pun tidak mengagungkan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Hei semua manusia, kata Allah, sungguh demi keagunganku aku ciptakan kalian itu min dzakari wa unta. Ada yang lelaki, ada yang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Dan aku tetapkan fitrah dalam berkehidupan, kalian akan punya sifat sosial yang membentuk komunitas. Kini kita memiliki RT-nya. Ada kehidupan ber-RW-nya. Ada sistem bersosial dengan kelurahannya, kecamatannya, kabupatennya, provinsinya. Ada interaksi antar negara. Ini perwujudan dari sistem kehidupan yang memang Allah telah tetapkan. Ini fitrah berkehidupan. Kemanapun kita melangkah, kita akan temukan komunitas. Kemanapun kita merantau, kita akan temukan sistem kehidupan sosial. Tapi tahukah kita untuk tujuan apa sistem ini dibentuk? Kata Allah, lita'arafu, supaya kalian membangun harmoni, supaya akur, supaya rukun. Masya Allah, kalimat Quran diturunkan dalam sistem kehidupan kita di negeri yang kita cintai ini, supaya rukun. Muncul rukun tetangga disebut dengan RW. Supaya rukun, dari RT rukun tetangga jadi RW rukun warga. Lita'arafu, bukan untuk berselisih, bukan untuk berpelah belah, bukan untuk saling mencela, bukan untuk saling memukul. Jadi insan yang sejati itu diciptakan sesungguhnya untuk harmoni. Jika ada di antara kita yang berkehidupan sampai detik ini pernah mencela, pernah berselisih, pernah saling terpecah belah, pernah mengecilkan orang lain, pernah berpikir yang tak pantas, bukan sekedar ada persoalan dalam keimanannya, tapi ada persoalan dalam kemanusiaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan kompetisi kita guna menjadi manusia yang paripurna itu, yang harmoni, yang baik, kata Allah, itu bisa dinilai dengan cara sebaik mana seorang hamba bisa meningkatkan takwanya. Jadi ternyata takwa yang bersemayam dalam kedalaman jiwa kita itu yang mendorong kita untuk berperilaku baik. Jadi orang takwa itu mustahil lisannya bertutur yang kotor, matanya menatap yang tidak mulia, pendengarannya terobsesi untuk mendengar yang tidak pantas, tangannya mengerjakan hal yang tidak penting, kakinya melangkah pada yang tidak tepat. Mustahil jika dibimbing oleh kedalaman jiwa takwa itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh kata Allah, yang paling mulia, yang paling baik, yang paling bagus di antara sekian hamba-Ku itu, kata Allah, ialah orang yang mampu mengoptimalkan potensi takwanya. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin, beruntungnya kita, berbahagianya kita, bersyukurnya kita kepada Allah karena kita termasuk di antara hamba yang dibimbing langsung oleh Allah supaya mampu mengoptimalkan potensi takwa itu, supaya bisa menghadirkan sinyal-sinyal yang kuat dari kedalaman jiwa takwa kita itu. Dengan cara apa itu bisa dilatih, ya Allah, bila kita bertanya? Dengan cara apa takwa itu dimunculkan, ya Allah, sehingga kami mampu menjadi hamba yang baik, membangun harmoni, insan yang taat? Maka di antara sekian cara, wasilah, hal yang telah Allah desain dalam syariatnya, disyariatkanlah kemudian ibadah siam Ramadan itu. Diturunkanlah satu ayat yang viral dalam durasi yang telah ditetapkan untuk menjalani satu teknis ibadah yang dengan itu disiapkan setiap yang menunaikan ibadah itu bisa meraih paripurna takwa, kesempurnaan takwa. Turunlah Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei setiap insan yang telah menetapkan, memantapkan pada jiwanya, yakin denganku tanpa ragu. Orang yang yakin dengan Allah, menuhankan Allah, menaati Allah, mantap keyakinannya terhadap Allah,
disebut dengan insan beriman, dipanggil oleh Allah dengan panggilan khusus, ya ayyuhalladzina amanu. Dan jika ada setiap ayat dibuka dengan kata iman, maka kata para ulama tafsir, informasi yang terdapat di ayat itu sekaligus mempertaruhkan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasakan hadirin ayat ini untuk kita. Pertanyaan terbesarnya, mafhumu khalafahnya, apakah kita benar beriman sampai dengan detik ini? Jika benar, maka simak ayat ini dengan baik. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai semua insan yang beriman, kata Allah, yang telah mengatakan yakin dengan Allah dan segala ketentuannya. Kutiba alaikumus siyam. Telah diwajibkan bagi kalian menunaikan ibadah siyam. Puasa itu. Di bulan Ramadan itu. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Dulu, ini pun aku berikan pelatihannya. Kewajibannya pada generasi yang telah lampau. Dan fitrah Allah memang menginginkan semua manusia itu baik, Pak. Ibu sekalian, hadirin sekalian. Rahman Allah menginginkan semua manusia itu baik. Karena itu bukan hanya kita. Generasi sebelum kita pun diinginkan oleh Allah menjadi bertakwa. Fir'aun itu, sefir'aun-fir'aunnya, seburuk-buruknya, tetap diberikan kesempatan oleh Allah sampai titik batas terakhir dalam hidupnya, agar ia mau menjadi orang baik. Dikirimkan dua orang nabi, Musa dan Harun. Diperintahkan berkata yang lembut. Faqula lahu qawlan layyina. Katakanlah dengan penuh kelembutan. Arahkan dengan lembut. Arahkan dengan baik Fir'aun itu. Boleh jadi dengan kelembutan itu, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Dia sadar bahwa ada yang keliru dalam tindakannya. Sehingga dengan kesadaran itu dia kembali kepada ketentuan Allah yang benar. Allah sayang dengan kita. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Perhatikan ujung ayatnya. La'allakum tattaqun. Ternyata madrasah Ramadan itu desain terbesarnya adalah la'allakum tattaqun. Mendidik kita untuk mengoptimalkan kembali jiwa takwa ini. Secara singkatnya merubah kita menjadi lebih baik. Secara singkatnya mentransformasikan kepribadian kita lebih mulia. Karena semua desain dalam Ramadan itu, seluruh ibadah yang ditunaikan mengantarkan kita kepada keparipurnaan takwa yang berwujud karakteristik mulia. Dalam latihan inilah kemudian, hadirin sekalian, kita diminta untuk menjalani ibadah-ibadah tertentu untuk melatih itu. Ini yang dimaksudkan Al-Baqarah ayat kedua sampai dengan ayat yang kelima. Di Al-Baqarah 185 Allah mengatakan walitukabbirullaha ala ma hadakum. Al-Baqarah ayat kedua dibuka dengan turunan kata hadan, yaitu huda. Di Al-Baqarah 183 ditutup dengan la'allakum tattaqun. Penutup Al-Baqarah ayat kedua digambarkan pemeluk tattaqun itu dengan nama muttaqin. Lalu dirinci latihannya ayat 3 sampai 4 dan ditutup kebahagiaannya di ayat kelima. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Isi Al-Quran itu bagi insan beriman jangan pernah diragukan. Dan dia akan menjadi hudan, pedoman berkehidupan, petunjuk. Untuk siapa? Untuk orang takwa. Siapa orang takwa ini? Perhatikan ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Orang takwa itu cirinya, ketika dia sudah yakin dengan Allah, dia mengekspresikan, mengimplementasikan, membuktikan pancaran keyakinannya dengan menyembah Allah, berlatih lewat memperbanyak salat. Perhatikan di mushaf kalimat salatnya alif lam sad lam wau fathah tegak kemudian ta marbutah. Ada lagi yang jenisnya alif lam sad lam alif ta marbutah. Ada yang alif lam sad lam wau alif tegak ta maftuha. Secara singkat jika disebutkan seperti Al-Baqarah ayat 3, alif lam sad lam wau fathah tegak di atas wau ta marbutah, itu artinya salatnya bukan hanya fardu, meningkat dengan sunnahnya, ditambah latihan lagi dengan tambahan salat-salat nafilah. Bukankah saat Ramadan kita meningkatkan salat? Bukan hanya yang fardu, malam kita bangun tarawih, duha seakan tidak tinggal, sholat mutlak kita kerjakan, bahkan tahajud pun kita kejar lagi setidaknya di 10 malam terakhir itu. Bukankah latihan itu telah kita tempuh? Alladzina yuqimuna shalah. Apa kaitan dengan peningkatan takwa dalam sholat? Sholat dibuka ibadah pertamanya dengan takwa. Dan tujuan sholat, Al-Ankabut ayat ke-45.
utlu ma uhya ilaika minal kitab. Al-Baqarah ayat 2, dzalikal kitab. Al-Ankabut ayat 45, utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Jika hamba benar salatnya, kata Allah, maka salat itu akan menampilkan sinyal pertama takwa yang membimbing pelaku salat itu mencegah dua sumber keburukan. Jadi kalau ada insan yang tidak baik, sumbernya cuma dua. Kalau bukan fahsya, keburukan yang muncul dari syahwat, pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok yang kotor, senang mengamati gambar-gambar yang tak pantas, mengenakan busana-busana yang tidak elok, itu fahsya namanya. Orang sholat tidak mengerjakan itu. Orang sholat tercegah dari perbuatan itu. Wal mungkar, keburukan yang bersumber dari nafsu, perut, dan akal. Dusta itu mungkar, karena itu diingkari oleh hati kita. Menipu itu mungkar, merampok itu mungkar, korupsi itu mungkar, membegal itu mungkar, membunuh itu mungkar, muat hoax itu mungkar, terpecah belah itu mungkar. Jadi kalau benar sholatnya, kita ini tidak terpecah belah. Kalau benar sholatnya, tidak ada yang saling mencela di antara kita. Kalau benar sholatnya, tidak ada yang saling menjatuhkan. Kalau benar sholatnya, tidak ada yang berbuat fahsya dan mungkar. Selama Ramadan kita dilatih memperbanyak sholat. Dan itu inti takwa kita. Tanyakan pada detik ini, berapa banyak dalam berkehidupan mata ini salah pandang, lisan ini salah tutur, kaki ini salah melangkah. Itu bukan kita. Kita tidak diciptakan untuk berbuat itu. Ini baru sholat. Dan kita telah meningkatkan sholat itu selama Ramadan. Betapa banyak kata-kata yang tidak pantas diucapkan pada pasangan hidup kita, pada anak kita. Perhatikan hubungan dengan tetangga sebelum datang ke masjid ini, sebelum kita khusyuk menunaikan sholat dan bangga dengan takbir mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pertanyaannya, benar gak takbir itu diekspresikan dengan sepenuh jiwa kita? Atau jangan-jangan masih ada sekat yang belum melunturkan persoalan dalam kehidupan kita? Lantas bangga kita mengucapkan Allahu Akbar, betul takbirnya. Apakah itu takbir yang sejati? Tapi apakah itu takbir yang hakiki? Ramadan mesti merubah diri kita lebih baik, karena kita telah dilatih oleh Allah dengan karakteristik ibadah yang seharusnya menampilkan sinyal takwa kita. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bukankah saat Ramadan kita banyak berinfak? Sebelum Ramadan kita tidak kenal siapa yang butuh di sekitaran lingkungan kita. Kita tidak tahu bahwa di sebagian warga kita di VJS, di PTM, di Greenview, atau lebih luas lagi dalam konteks kehidupan berbangsa, bernegara, mungkin saat ini pun masih belum ada yang mendapatkan pasokan logistik untuk makannya. Bergembira mengenakan pakaian yang seperti Anda kenakan saat ini. Boleh jadi ada sebagian di antara sahabat, warga, tetangga kita untuk makan pun belum mendapatinya. Untuk berpakaian pun belum mampu menutup aurat. Bukan tidak tahu hukum menutup aurat, tak punya pakaian untuk menutup itu. Bukan tidak mampu untuk berbahagia makan saat ini dengan ketupat yang siap dihidangkan. Bahkan ada yang sebagian masih menahan lapar. Bertanya apa hukum puasa di hari raya. Bukan karena gak tahu itu haram, karena tak punya makanan untuk menikmatinya. Kita dilatih selama Ramadan untuk berbagi. Maka kita tahu berapa banyak yatimnya, berapa banyak duafanya, berapa banyak kolega kita yang membutuhkan uluran tangan dan kesetiaan perhatian kita. Maka di titik itulah sebelum kita menunaikan Idul Fitri, bukankah ada zakat fitri? Yang kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal laghwi war rafathi wa tu'matan lil masakin. Disyariatkan zakat fitri. Zakat fitri itu di antara tujuannya supaya kita mampu membangun harmoni dan bersinergi dengan siapapun di lingkungan kita, dan membantu yang terlihat kurang itu supaya eksis kembali. Itulah esensi fitrah kita. Itulah fitrah kita. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wabil akhirati hum yuqinun. Dan orang takwa itu cirinya senang mengkaji Al-Quran, meriset Al-Quran, dan belajar seperti orang dulu diberikan petunjuk berkehidupan. Maka orang kini pun umat Nabi Muhammad SAW melihat bagaimana cara berkehidupan yang bersumber dari Al-Quran. Hadirin, kitab ini bukan sekedar bacaan.
Al-Quran itu firman Allah, surat Allah untuk kita, untuk Anda, untuk saya. Karena itu kata para ulama, kalau sedang baca Quran, rasakan Allah itu sedang berbicara dengan kita, sedang kirim surat kepada kita. Karena itu isinya disebut dengan surah, surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, sampai dengan surah An-Nas. Di situ ada petunjuk hidup kita, Tuhan yang menciptakan kita, yang paling sayang dengan kita, yang sebanyak apapun berbuat maksiat masih dimaafkan, sebanyak apapun berlumur dosa masih diampuni, menyampaikan surat kepada kita, memberikan arah pedoman berkehidupan. Di antara sekian petunjuk hidup itu ada nilai-nilai takwa. Apa tujuannya? Kata Allah, la'allakum tuflihun. Al-Baqarah 189. Kalau kamu ikuti petunjuk di Quran ini, amalkan dalam kehidupan, hidupmu cenderung bahagia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kamu ikuti petunjuk Al-Quran, amalkan dalam kehidupan, apapun profesimu, kata Allah, tingkatkan takwamu. Quran dilekatkan dengan takwa. Tingkatkan takwamu, aku berikan kemudahan dalam berkehidupan, bahkan rizki dari sisi yang tidak kita duga. Jadi kalau ada yang sulit hidup, ada yang sulit rizki, ada yang kurang bahagia, ternyata bukan faktor kekayaan. Betapa banyak orang kaya yang tidak mendapatkan kedamaian di kehidupan rumah tangganya. Ternyata bukan kedudukan. Betapa banyak orang terhormat yang dihormati, ternyata belum mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan nyatanya. Mungkin yang kurang bukan harta, bukan kedudukan, bukan gelar. Yang kurang takwa. Dan di antara cara bertakwa, kembalilah kepada pedoman Al-Quran. Bukankah dulu pernah ada orang jahiliyah yang tidak dihiasi etika dalam berkehidupan? Perampok, pembunuh, pembegal, pezina, pemabuk, kumpul semua di situ. Allah tidak menurunkan tongkatnya Nabi Musa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan mukjizatnya Nabi Isa, Yesus Mesih yang diberikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan Al-Qur'an dan berhasil merubah masyarakat pada saat itu dari jahiliyah menjadi khairu ummah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian orang terbaik yang pernah lahir berkehidupan di bumi. Siapa yang tak kenal Umar sebelum masuk Islam? Dengan gemercik surat Toha yang menggetarkan jiwanya itu. 5 kali mabuk dalam sehari. Hobi menantang orang lain, berduel sampai dengan mati. Kerasnya luar biasa. Diperdengarkan Toha. Toha. 2 huruf bergetar jiwanya. Ma anzalna al-Qur'ana. Ma anzalna ilaika al-Qur'ana litashqa. Tidaklah Allah menurunkan Quran untuk memberikan beban hidup kepada kalian. Masuk Islam. Cuma dengan Toha. Meninggalkan mabuknya, jadi orang paling hebat yang pernah dikenal, jenius yang diabadikan sejarah dan sampai sekarang diingat. Hidup bersama Nabi, wafat dikuburkan di samping Nabi, kembali kepada Allah dimuliakan dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah mendapatkan Al-Fatihah, Yasinnya, Al-Kahfnya sampai dengan An-Nasnya. Di mana kita dibandingkan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Terakhir sebagai penutup. Wabil akhirati hum yuqinun. Alumni Ramadan itu, kata Allah, mesti sadar dengan kehidupan akhirat. Bahasa singkatnya, sesibuk apapun kita, sepadat apapun jadwal kita, sekeras apapun kita, satu saat pasti akan meninggal. Sudah banyak diumumkan di masjid ini, di dekat komplek kita saja, sahabat-sahabat yang telah mendahului kita untuk berpulang, orang-orang yang bahkan di mimbar ini telah memberikan sambutan, orang-orang baik yang bahkan untuk supaya kita nyaman di masjid ini mendesain dari sejak awal bagaimana masjidnya nyaman, enak. Orang-orang yang mungkin tak terlihat tapi jasanya luar biasa. Kita hanya mendengar telah wafat Hajah Fulan, Haji Fulan, Ibu Fulanah, Bapak Fulan. Ternyata Masya Allah terlihat setelah wafatnya orang ini. Catatan infaknya di masjid begitu luar biasa. Kasih sayangnya diungkap-ungkapkan di lisan setiap warga-warga kompleks sekarang telah meninggalkan kita. Bukankah kita pula yang mengantarkannya ke alam kubur dari sebagian warga kita? Dan kita akan menyusul itu. Kita akan kembali. Kita akan pulang. Kata Allah, sadar. Kita akan pulang. Sepadat-padatnya orang mudik sekarang. Sekian macet berkilometer. Ditempuh menyiapkan karcis, tiket, kereta api, pesawat penuh, kapal laut. Kendaraan berjubel macet memenuhi jalan sepanjang-panjangnya sangat luar biasa. Tapi itu rela ditempuh untuk mudik dengan bekal yang telah disiapkan. Disambut keluarga dengan gembira. Bahkan sekarang pun di antara saya, Anda, kita, bukankah merencanakan untuk pulang?
pulang ke tempat asal kita terlahir, dari tempat kampung kita lahir, itu bahasa Arabnya Eid namanya. Tempatnya disebut dengan Ma'ad, waktunya disebut dengan Mi'ad. Tempat kita berpulang yang sejati akhirat itu disebut oleh Allah dengan Ma'ad. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila Ma'ad. Yang telah menurunkan Quran kepadamu Muhammad, Nabi Muhammad saja, jangankan kita, kata Allah akan mengembalikan engkau ke tempat pulang yang sejati, pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yukhliful mii'ad, dan aku enggak akan pernah mengingkari janji, kata Allah. Setiap kita pasti pulang. Karena itu seperti kita berlomba mencari bekal dunia, ayo siapkan bekal pulang terbaik menghadap Allah supaya disambut lebih baik dibandingkan dengan sambutan dunia. Quran surah 13 ayat 24. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Ketika pulang ke tempat akhirat itu, saat di dunia ini kita pulang rumah dihias-hias, dicat indah, makanan disediakan. Saat pulang ke akhirat, kata Allah akan disambut orang yang punya bekal dengan para malaikat yang telah menunggu, mengunjungi di setiap pintu surga dan mengatakan, "Selamat. Karena Anda telah sabar saat di dunia dalam mencari bekal." Sabar, Pak, Ibu. Kalimat pertama sambutan malaikat, sabar. Sabar saat sholat itu. Sabar saat infak. Sabar saat tahajud. Sabar saat menahan lapar. Ternyata kunci surga itu sabar. Fani'ma uqbad dar. Dan dengan bekal itu, silahkan nikmati keindahan surga yang telah aku siapkan, kata Allah. Pertanyaannya, kenapa banyak orang yang sekarang sabar mendapatkan lelah untuk mendapatkan dunia yang semata yang ditinggalkan saat wafat? Main-main ke kuburan. Cek tempat kubur itu, adakah uang yang dikumpulkan dihadirkan ke situ? Cek tempat kubur itu, adakah yang dikuburkan dengan fasilitas aset dan telah dikumpulkan itu? Bahkan kain kafan pun tidak ada kantongnya. Selesai. Lalu untuk apa kita berlelah? Untuk apa kita penat mencari dunia itu? Bagus, dunia memang perlu dicari. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kata Allah, alihkan niatnya, tujuannya untuk mencari bekal pulang. Karena dikhawatirkan dunianya dapat, akhiratnya enggak dapat. Hartanya dapat, untuk akhiratnya enggak dapat. Mana sholatnya? Mana bacaan Qur'annya? Mana infaknya? Itu semua desain untuk kita kembali. Bekal terbaik kita. Malu, Pak, sama anak-anak main ke masjid ini. Setiap jam 5:30 sebelum maghrib. Perhatikan bagaimana anak-anak menunggu sholat. Dan tahukah kita siapa anak-anak yang bertakbir tabi malam di masjid kita itu? Anak-anak kecil yang 5 tahun, 6 tahun. Hafalan Qur'annya sudah 5 juz, 8 juz, 15 juz. Bahkan ada yang 30 juz. Dan rata-rata mereka belum baligh. Tanyakan pada diri kita, siapa saya? Berapa Allah berikan kepada kita usia? 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Rumah sudah mewah. Fasilitas banyak, lengkap, kendaraan bagus. Kaki sehat. Untuk sekedar ke masjid mencari akhirat masih sulit kaki melangkah, dan cita-cita masuk surga. Sehatkah cara berpikir seperti itu? Untuk baca Quran masih belum mampu dan mengatakan belum punya waktu. Sampai kapan? Maka Ramadan mesti merubah pribadi kita. Ramadan mesti merubah cara berpikir kita. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jika ada orang yang mau, kata Allah, mengamalkan semua aku yang tunjukkan saat ini, semua apa yang telah dipaparkan saat ini, maka aku jamin hidupnya, aku akan bimbing ia sampai mendapatkan kebahagiaan yang sejati, dari mulai dunia, alam kubur, sampai pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan contoh kepada para nabinya dan disampaikan, semua umat pun kalau mengikutinya akan mendapati peluang itu. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Demikian penutup di Quran surah 19 Maryam ayat 15. Orang yang mampu mengamalkan itu semua, aku jamin hidupnya penuh dengan kedamaian, ketentraman, kebahagiaan di dunianya, di alam kuburnya, dan dibangkitkan di akhirat dalam kegembiraan puncak paripurna yang gembira. Dan untuk itulah kita bertakbir saat ini, karena takbir kita adalah komitmen kita untuk mengamalkan apa yang telah kita lakukan selama Ramadan. Jika Anda bertakbir saat ini tapi meninggalkan apa yang telah kita dapati saat Ramadan, berarti ada yang tidak sempurna dengan takbir kita saat ini. Karena takbir hanya disebut oleh Al-Quran dengan kalimat walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun.
supaya kalian banyak takbir, karena aku telah berikan hidayah kepada kalian untuk berubah selama Ramadan, dan dengan perubahan itulah kalian bersyukur kepada aku. Mari kita berdoa, bermohon kepada Allah, semoga apa yang kita dapatkan saat ini diberikan komitmen istiqomah dan kekuatan dalam jiwa kita untuk terjaga setidaknya sampai kita pulang dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka hamdan syakirin kama 'allamtana an nahmadaka wa nashkuruk. Allahumma ya arhamar rahimin. Nusalli wa nusallimu 'ala habibikal karim, rasulikal mustofa al-amin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, a'adana ila al-fitrah ya Allah, fitratil asilah. Ya Allah, Engkau telah berkenan memberikan kepada kami kesempatan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Kami telah melakukannya. Maka mohon ya Allah, berikan kami kekuatan untuk kembali kepada fitrah asal kami menjadi insan yang baik. Allahumma rabbana la tada'lana fi maqamina hadha dhamban illa ghafarta. Karena itu ya Allah, bila pun ada satu di antara kami berkumpul menunaikan ibadah saat ini, datang dengan lumuran dosa, jangan biarkan meninggalkan area ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosa kami. Wala hamman illa farajta. Ya Allah, jika ada di antara kami yang saat ini siapapun yang tengah diliputi kegelisahan dalam jiwanya, jangan biarkan ia meninggalkan tempat Id ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Wala maridan illa syafaita. Ya Allah, boleh jadi di antara kerabat kami, sahabat kami, keluarga kami tidak mampu bergabung dengan kami saat ini karena sakit. Maka mohon ya Allah, siapapun ia, kami sayang dengan mereka, angkat dan sembuhkan penyakitnya ya arhamar rahimin. Allahumma ya rabbal alamin, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati fiha laka ridan wa fiha lana shalah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, ada permohonan tersembunyi dalam hati-hati setiap kami saat ini yang tidak setiap kami mengetahuinya. Bila pun ada kesulitan di antara kami saat ini ya Allah, di kehidupan rumah tangga, di pekerjaan, kehidupan sosial, apapun itu, dengan rahmat-Mu kami mohon ya Allah, angkat dan hilangkan setiap kesulitan berkehidupan kami. Allahumma ya Allah, alif qulubana wahdi ya Allah kullal asil liyatubu ilaih. Ya Allah, mohon lembutkan hati kami setidaknya di momen ini, saat ini kami bermunajat kepada-Mu ya Allah, lembutkan hati kami. Jika ada pelaku maksiat siapapun di tempat ini, di masjid ini ya Allah, mohon sentuh hatinya agar ia mau bertobat. Allahumma tubna ilaika taubatan nasuha. Ya Allah, saat ini kami berikrar, kami berjanji ya Allah, kami bertobat kepada-Mu dengan taubat nasuha. Ij'al baqiyata hayatina ya Allah hayatan thayyibah. Maka kami mohon, jadikan sisa hidup kami yang masih terbentang, sisa hidup yang lebih mulia, lebih baik dibandingkan hari-hari sebelumnya yang telah kami lalui. I'tarafna bi dhunubina wa bi khatayana. Kami mengakui yang telah lalu banyak salahnya ya Allah, banyak maksiatnya ya Allah. Kami bertaubat dan mohon jadikan sisa hidup kami lebih baik. Allahumma ighfiril aba idza kana bidawrihim ya Allah auladuhum ya'sun wa qad 'asu. Ya Allah, jika ada para ayah di sini, jika ada para ayah yang hadir saat ini ya Allah, yang memiliki kesibukan dunia yang luar biasa dan karena itu anaknya berbuat maksiat karena ketidakpedulian ayahnya, maka mohon ampuni dosa kami ya Allah. Bila ada maksiat di anak-anak kami disebabkan karena perilaku kami, ampuni kami ya Allah. Idza kana hunalikal ummahat wa bisababihinna ya arhamar rahimin auladuhunna asawuk. Jika ada para ibu yang karena sebab mereka anaknya berbuat maksiat, memberikan pakaian yang tidak pantas, mengarahkan pada tempat-tempat yang tidak elok dan menjauh darimu ya Allah, maka ampuni dosa para ibu yang hadir pada saat ini. Allahumma idza kana hunalikal aulad asawka wa asaw ya Allah aba'ahum ummahatihim. Jika ada para anak ya Allah, jika ada para anak yang bahkan bermaksiat kepada-Mu, durhaka kepada kedua orang tuanya, bahkan belum sempat memohon maaf ketika ayahnya telah meninggalkannya, ibunya telah wafat mendahuluinya, maka mohon bimbing ia untuk bertobat ya Allah, bimbing ia untuk bermunajat menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Allahumma ja'al akhira wafatina husnal khatimah. Ya Allah, bila pun hari ini atau esok kami wafat, mohon wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Tawaffana muslimin biqaulina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mohon wafatkan kami ya Allah dengan kalimat indah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mengalir di lisan kami.
Wajib kalimat ya Allah biqaulika ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan mohon jawab kalimat doa kami ya Allah dengan panggilanmu yang indah, hei jiwa yang tenang, cepat pulang kepadaku. Aku ridha dengan segala amalku, engkau pun akan ridha dengan pemberianku. Cepat pulang, jadi hambaku, aku siapkan surga untukmu. Allahumma ishtaqna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami rindu dengan Rasulullah. Ishtaqna bi Rasulillah. Kami rindu dengan Rasulullah. Maraina fil manam. Kami tidak pernah bahkan mampu menatapnya di alam mimpi. Fala tudayyi fursatana bi liqaihi yaumal qiyamah wa bi syafa'ati. Maka mohon jangan hilangkan kesempatan kami untuk berjumpa dengan Rasulullah di hari kiamat nanti. Jangan hilangkan kesempatan kami untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya rabbal alamin, ansurna min hawana. Ya Allah, mohon bantu, tolong kami ya Allah dari pengaruh buruk nafsu kami. Wa min waswasi syaitan, dari pengaruh buruk setan. Allahumma ya Allah, alifna wahid sufufana wa jannibna min at-tafraq. Ya Allah, mohon satukan kami, jauhkan dari perpecahan ya Allah, jauhkan dari perselisihan ya Allah. Ya Allah, mohon jaga negeri ini ya Allah. Kami mencintai bangsa ini ya Allah. Kami mencintai negeri ini ya Allah. Jauhkan dari perpecahan ya Allah. Satukan para pemimpin kami ya Allah. Satukan masyarakat kami ya Allah. Satukan rakyat kami ya Allah. Allahumma ya khairan nasirin. Allahumma ansur ikhwatana fi Filistin. Ansur ikhwatana fi Iraq. Ansur ikhwatana fi Yaman. Ansur ikhwatana fi Afghanistan. Fi kulli makanil mubtalin. Ya Allah, tidak setiap tempat mendapatkan kebahagiaan seperti kami rasakan saat ini. Tidak setiap tempat mendapatkan kenyamanan untuk menunaikan salat Id seperti kami saat ini. Maka mohon ya Allah, anugerahkan pertolongan-Mu ya Allah kepada hamba-hamba-Mu, saudara-saudari kami di Palestina, di Afghanistan, di Irak, di Yaman, di setiap tempat yang tengah mengalami kesulitan agar bahagia. Jadikan kehidupan kami semua bahagia ya Allah. Allahumma ansurna wa da'if ya Allah. Daif ujur al-mujahidin wa khafif hisabana yawmal qiyamati an da'fina al-wisatil aqsa. Ya Allah, ringankan hisab kami di akhirat kelak karena ketidakmampuan kami saat ini ya Allah, ketidakmampuan kami untuk berbuat baik, menolong saudara-saudari kami di setiap tempat yang mendapatkan musibah, membebaskan al-aqsa. Allahumma harril masjid al-aqsa. Ya Allah, berikan kebebasan kepada masjid al-aqsa. Anugerahkan kami kekuatan untuk menunaikan salat di masjid al-aqsa. Dan anugerahkan kenyamanan berkehidupan dalam tingkat berkehidupan yang luas ya arhamar rahim. Allahumma taqabbal minna salawatina wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa siyamana ramadhanana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahim. Ya Allah, mohon terima salat-salat yang telah kami tunaikan khususnya saat Ramadan lalu. Sujud kami, ruku' kami, doa kami, puasa kami, mohon terima ya Allah. Warzuqna ni'mata lailatul qadri, dan mohon anugerahkan kepada kami nikmat lailatul qadar yang telah kami lampaui. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkan segala kemuliaan dunia yang mampu kami raih dan kebahagiaan akhirat yang mampu kami capai, dan kami berlindung, kami mohon jauhkan kami dari segala hal yang mengundang murka-Mu, yang berpotensi mendapatkan ancaman neraka-Mu. Allahumma laqad sunna wa sallaina واستمعنا وسمعنا وأطعنا حتى هذا اليوم كما أمرتنا فأجب دعاءنا كما وأنتنا ولا تضيع دموعنا. Ya Allah, kami telah puasa, engkau perintahkan kami lakukan. Kau minta salat, kami kerjakan. Kau minta berkhutbah, dengarkan, kami simak, kami lakukan. Dan kau perintahkan berdoa, tengadahkan tangan-Mu, kami kerjakan sampai saat ini ya Allah. Maka mohon kabulkan doa kami seperti apa yang telah engkau janjikan. Kami mohon kabulkan ya Allah, jangan sia-siakan air mata kami ya arhamar rahimin. Jika dengan semua cara ini telah kami kerjakan belum mampu mengabulkan apa yang kami mohonkan, mohon tunjukkan kepada kami pada saat ini ya Allah, tunjukkan kepada kami dengan cara apa lagi kami mesti bermohon. Allahumma ya Allah, Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين.
barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Tubna ila Allahi taubatan nasuha. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.